punya besar durian dia ni. Ni kalau sekilo RM80. Mau rabuk dia poket eh. Oh, dia hampa tengok. Ha, musim durian sekarang kan. Aku nak sembang sikit pasal durian. Hampa dengar baik-baik. Ha ni, hampa tahu ke? Orang duk sakit dada, lepas tu kadang-kadang pedih ulu hati, tekak rasa masam, rasa macam perut masuk angin. Tahu ke kan? Tok Sa duk gatai makan durian banyak sangat. Sat lagi tak kebuta, hampa punya simptom lagi teruk. Lebih-lebih lagi kalau hampa dah gerd dengan anxiety sekaligus. Oh, susah nak rawat, babe. Aku tak mohong. Gerd sekali mai dengan anxiety, memang susah nak rawat. Boleh rawat, tetapi susah sedikit. Ni, belakang ni. Medical Journal. Depression, anxiety in patient with gastroesophageal reflux disorder with atau without chest pain. Boleh baca apa, babe? Mau tak mau je. Malas lah tu nak baca. Hello doktor, favourite kot durian tu, takkan tak boleh makan. Sedap ni Isaac makan, tengok tu. Sekejap, bukan tak boleh makan. Hampa yang ada GERD, hampa kena kawal. Pasal apa durian, hampa fikir tak pasal apa durian boleh trigger GERD. Kena fikir semua tu ada sebab dia. Jangan ada membabi buta, okey doktor cakap. Tak boleh makan kalau ada GERD, tak boleh makan kena GERD. Tanya doktor tu pasal apa tak boleh makan durian sebab boleh kena GERD. Tanya dia, biar sampai dia tak boleh jawab. Main sini aku beritahu, pasal apa durian tak boleh makan. Tengok ni, tengok ni. Problem dia adalah, sebenarnya bukan problem pun. Tuhan jadikan macam tu. Ada sebab. Dalam durian, dia tinggi dengan fibers, serat dan juga ada alkohol. Orang yang ada GERD, dia tak boleh tinggi dengan serat sangat. Dan dia tak boleh tinggi dengan alkohol sebab benda tu berangin. Sudut tu apa kaitan pula GERD lepas tu dengan makanan yang tinggi serat, makanan yang tinggi alkohol dengan geng-geng ni pula? Cerita dia lagu ni. Hampa dengar baik-baik. Lagu ni, kan aku cakap banyak kali sebelum-sebelum ni, makanan yang ada serat, serat tu kita manusia tak boleh cerna. So buat apa kita makan serat? Sebenarnya serat ni adalah makanan untuk bakteria yang ada dalam usus. Sifat bakteria bila dia cerna serat, dia akan hasilkan gas. Gas. So bila gas banyak dalam perut, apa jadi? Perut pun kembung lah. So bila kembung, apa kaitan dengan GERD? Bila tekanan terlalu banyak dalam usus, usus akan memberi pressure dekat kita punya stomach, betul? So stomach kita ni dia ada pintu tau yang menghubung antara kita punya saluran pemakanan dan juga stomach. Pintu ni kita panggil sebagai lower esophageal sphincter yang mana dia akan terbuka. Bila dia terbuka, asid akan menghakis. Yang tu lah jadi GERD. Apa faham tak setakat ni? Dan satu lagi, sifat alkohol yang ada dalam durian boleh merelaxkan muscle dekat pintu ini dan worsening GERD symptom. So nak makan durian boleh ke tak? Boleh. Tapi pada-pada jangan balus biji.